Hai teman-teman, ketemu lagi. Hari ini masih bareng lagi. Ini yang kedua. Nanti kita belajar beli bensin ya. Nah, deh kita mundurin ya. Ayo belajar lu, gue perlu bensin. Iya, gue pepet sama gue ya. Justru itu masuk pom itu sama kayak masuk gang, gang susah. Iya, memang. Ayo deh mundurin ya. Mundurin ya. Kopling ya, mau apa ya? Rem dulu. Kok diturunin rem kaki diinjek. Giginya mundurin dulu. Bukannya ini angkat dulu. Nah, tangan belakangan. Ya. Nah, bingung. Nih di dupe. Nah, sekarang kan udah kan, ya, rem tangan turunin. Ini kita mau miring ke sini. Ada udah atau... dengerin, ntar udah turunin dulu rem tangannya. Dah, lurus. Alah. Sama-sama. Dah, lurus. Nah. Dah, berdua ya. Udah kopling angkat. Nah, udah kalem, udah keluar mainan, udah santai. Nah, masih buru-buru. Nah, nanti depan belok kiri sana. Kering rute ya. Kasih lepas dulu, kasih lepas. Nah, rem dulu, abang nganterin. Sen kiri dupin, gak usah disalin. Sen kiri dupin. Sen kiri dupin, dengerin. Udah ngikutin, sen kiri dupin. Kopling injek full. Ya kok digas? Kopling injek full, rem dulu per satu. Kan lihat belok sih ini, nah setengah kopling. Nah nggak usah tiga sih, remnya nempel. Nah muternya banyakin ini. Banyak, lihat kanan kiri kan. Banyakin, setirnya banyakin. Nah, oh, balikin. Balikin, lagi tahan, tahan dulu. Nah, satu setirnya ya. Nah baru balikin. Tuh, makanya jangan, jangan kenceng beloknya. Nah. Dah berdua ya. Kopling dulu. Nah, kan. Kalau gas dilepas dulu, ya nanti malah mobilnya pelan. Jadi kopling injek gas, kurangin gitu ya. Nah, dah. Ntar kalau enggak usah buru-buru, ntar kalau rame enggak usah, nah, rem dulu ya. Rem dulu kalau rame enggak usah, rem dulu. Mana nih? Nah, antri kan? Enggak usah. Nah, nyari lagi sana. Udah ngapain ngantri? Sel, sel, mahal lah. Ntar sana sebelah kan tak sih. Mas serius bapak mau masuk saya ke sebelah? Nah, kita harus ke sana, Puri. Ke kanan serius? Ya di sini dekat lewat kolong. Iya tahu. Iya. Nah, kenapa? Bapak percaya sama saya? Iya. Udah bisa mah keluar sana ge. Pecengkareng kan, mau ke mana? Ya udah. Masih lebih bahaya mah ke rumah saya nih. Ya Allah, rumah mah sepi. Deh, bertiga yuk. Kopling injek. Injek langsung, enggak boleh dikit-dikit. Terus sama. Tuh 5. Terus 1. Nah, oke, koplingnya pelan-pelan ya. Oke, gas sedikit. Tuh, masih apa? Kalau enggak hafal ya kelamaan loh, mobilnya masih pelan. Dah, koplingnya lepas, taruh kakinya gitu. Nah. Coba. Sen kiri deh ben. Belum? Sen mah dari jauh juga gak apa-apa. Nah, tapi kalau rame ya gak usah. Kayak tadi aja. Nah, ntar gak usah buru-buru. Ada yang parkir lagi. Gas-gas lepas. Nah, rem dulu yang kuat. Yang kuat. Koplingin jekul. Rem, apa dulu dulu. Rem lagi ya. Rem lagi. Nah, tapi kan. Ya, over 2 dulu ya. Kopling yang dikit kanan mau yang mana? Nih sini kopling injek. Kopling injek full. Rem ya panjang ya per satu. Ini lubangnya di kanan. Oh bentar ya. Nah setengah kopling. Nah, lihat kiri, pasang enggak? Nah, putar lagi.
ikut nah ikutin ya, kalau udah cukup nggak usah ditambahin, nah setelah lepas dikit, kalau nggak balikin balikin. Coba per tiga ya. Udah, ya udah angkat. Angkat tuh udah bener. Pokoknya kalau 5 itu terlalu kesini. Nah, kalau 1 tuh keras. Tandanya kalau 1 tuh keras. Kalau keras sih jangan dipaksa, itu 1 gitu loh. Nah, udah gas kurangin. Sen kanan. Sen kanan. Nah, enggak usah dipotong. Itu tarik ngikutin mobil merah aja, kita gantian dari sini tuh. Nggak usah digeser, nah balik lagi tangannya, nah jadi kalau di sini kalau ada apa-apa tuh siang, kalau di sini gimana megang, nah ya nggak dorong di sini ya salah diikutin ya, lepas rem, nah ya syukur-syukur udah masuk ya, ngider lagi, mau ngapain ngider-ngider mulu, yeee abangnya juga belum masuk kan, nah, udah situ aja udah biasa naik motor, nah, kan masih bisa udah, sekarang ilmu motor dibuang dulu yeee, beneran, nanti yang ada begitu ya motor sama, bisa nyelip kan kalau mobil ya tetep begini iya, kamu ke kiri udah makanya lebih mobil emang gampang lebih susah makanya dikit kiri nyangkut lah masih bisa ngerem gitu ya, nah dan terus nah kasih kurang syukur hijau gitu ya, sen kanan itu jalur kanan aja paling kanan ya, sen kanan nah biar gampang belok nanti di ujung nah, dan koplingnya full nah niatnya berhenti. Wah, kan belum jalan ya? Nah, persatu. 3 ke 1 boleh ya? Ya, jangan mati. Wah, mati bahas oleh kawan. Nah, lepas lagi ya. Syukur-syukur hijau begini. Tapi nyampe sana masih hijau gak? Apa merah? Nah, udah kalau. Berdua yuk. Ini kadang-kadang cepet lampunya, ya kan? Kadang lama, udah kasih kurangin. Jangan biasakan ngindar ngerem. Ya. Ini item-item aspal lampu itu kan sering ngerem tuh, ngerem yang kuat. Nah, lepas dikit. Tuh yang benar begitu. Kalau lagi begitu, apa? Bisa ngindar, cuma kayak tadi yang apa? Kenceng. Tiba-tiba set. Nah, iya, kan saset-saset itu yang pandangan kita pendek ya, atau memang kita nggak hafal jalan kan? Kalau hafal kan tahu kan? Oh iya, depan ada yang keluar. Itu dong. Coba sen kiri depan ini. Nggak usah buru-buru geser, sen dulu ya. Belajar pelan-pelan. Nggak usah diputer, tirasan dikit aja. Nah, aduh, udah masuk tuh. Masuk kan? Ya udah. Jadi bukan begini. Nanti di tol sama-sama. Tuh geser tuh begitu. Karena kecepatannya kan apa 60-80 itu begitu. Ya, cih, ya, ntar gitu, nah, tuh, jangan kaget ya, tuh, motor keluar nggak pakai nengok lagi, tuh, ya. Yang dilihatnya kiri aman, nah, kanannya kenceng nggak tahu kan, coba sendiri dupin ini. Oke, teman-teman, hari ini cukup, besok dilanjut lagi, seminggu lagi. Seminggu lagi. Oh, minggu lagi. Tadi itu gua gak tau lah. Mati dan naruh naikin dah.